Hai Sobat YouTube, kembali lagi bersama Max My Channel. Berkenaan dengan antivirus ataupun proteksi pada Windows 10 kita, kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana cara mendisable ataupun menonaktifkan proteksi dari antivirus kita. Ini khusus untuk pengguna semadap saja ya. Oke, untuk sobat yang tahu, ini dia langkah-langkah selengkapnya. Ya, untuk menonaktifkan atau mendisable proteksinya, pertama kita masuk ke hidden icon di sini pada taskbar kita. Hidden icon, pokoknya kita cari dulu icon dari antivirus madafnya. Biasanya di hidden icon seperti ini, kita klik, pokoknya cari dia. Nggak harus di hidden icon, dia biasanya ada di taskbarnya, namun di sini disesuaikan dengan level sebarang. Di sini menurut saya ada di hidden icon sini, klik tentunya seperti saja, kita cari tulisan, terus kita klik kanan pada iconnya, kita pilih disable protection until the start, kita klik madaf. Oh, sudah berhasil di disable ataupun dihentikan proteksinya. Dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya, sekian dan sampai jumpa.